Jamaah yang saya cintai, kembali kita duduk di majlis ilmu yang merupakan salah satu di antara kunci kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Sungguh meruji orang yang menjalani kehidupan dia di muka bumi tanpa dihiasi dengan ilmu. Bahkan para ulama kita mengibaratkan orang yang hidup tanpa ilmu seperti mayit jalan. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitu. Sungguhnya seorang apabila dia hidup tanpa ilmu, maka dia adalah mayit. Ya. Maka ilmu itu adalah kehidupan. Oleh sebab itu, tidak ada istirahat, tidak ada pensiun, tidak ada berhenti dari yang namanya menuntut ilmu. Ada kata-kata hikmah yang mengatakan talabul ilmi minal mahdi ila al-lahdi. Menuntut ilmu itu sejak kita dalam buaian sampai kita masuk liang lahad. Ayo kita terus menuntut ilmu. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun, terus kita ya belajar dan belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kebodohan itu jelek sampai selama-lamanya. Selama kebodohan jelek, selama itu pula belajar baik. Ya. Dan selama kita belajar, kita akan senantiasa dalam kebaikan. Ketika kita berhenti belajar, mulailah buruknya kita, mulailah jeleknya kita. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Semoga kita masuk di dalamnya. Amin ya karim.